Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang dipahami dari malam ini. Tak tahan, sahabatku tak tertahan. Melayang sikapmu perawan. Berbeda, kau dan aku berbeda. Kita memang tak serupa. Bebaskan, ku ingin dilepaskan. Kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja. Hubungan kita berdua. Kali ini aku akan reaction kristal lagi ya, karena baru beberapa kali aku mereaction kristal, jadi akan aku perbanyak lah reaction untuk kristal ini ya. Tapi ini berbeda dari sebelumnya. Kristal kali ini menjemput Aceh sebagai vokalisnya ya. Ini featuring dengan Aceh. Nah, ini kayaknya unik juga ya, Aceh featuring dengan kristal ini ya. Karena Aceh ini kalau suaranya ini pop banget ya. Bagus suaranya Aceh ini. Punya karakter juga loh. Jangan salah, walaupun dia adalah pelawak ya. Jadi ini adalah lagu yang judulnya Suatu Kenangan. Nah, ini juga lagu yang belum pernah aku dengar sebelumnya ya. Jadi ini adalah pertama kali aku mendengar lagunya. Ini adalah first time impression aku untuk lagunya ya. Jadi langsung aja kita lihat ya perform dari Kristal featuring dengan AC ini. Yuk. Membuatkan saya nak join Kristal Band, Kristal Jam ni. Rudy ada WhatsApp saya dengan satu ayat tu bahawa siapa nak join untuk nyanyi dan jamming bersama. Jadi ini adalah satu peluang sebab saya dapat berjamming dengan Crystal Bank ni. Memang satu peluang yang sangat besar. Dan saya tak kisah pun apa lagu yang diinginkan. Dan memang saya perlu memviralkan diri saya dengan Crystal Bank ni. Sebab saya suka daripada kecil Crystal Bank ni. Crystal Bank ni susah lah korang menentukan nama lah. Mutiara ke kristal ke. Okey, saya suka daripada kecil dan bila diberi peluang macam ni saya sangat-sangat nak join. Okey. Juga suara Aceh. Cocok memang kalau Aceh ini lagu-lagu kayak gini memang cocok banget dengan suara dia yang slow-slow, yang lembut-lembut kayak gitu. Menjiwai juga dia nyanyi ya. Ngesol juga. Lagu kayak gini enak banget kalau denger lagi sendirian ya, malam-malam sambil hujan-hujan. Berikanlah aku kepastian.
sendiri chorusnya. Nyampe juga suaranya, tinggi juga suara C. Panjang lah lagu ini, 6 menit ini. Dan 5 menitan kayaknya dipotong dengan A.C. ngomong-ngomong. Iya ini nih, Crystal Jamming ini musiknya agak kurang full ya, kalau ditambah dengan string atau keyboard yang piano gitu masih lebih full, ini pasti lebih enak ya. Jadi kedengaran ada yang kosong gitu saat dia main terus. Tapi AC nyanyinya datar-datar aja ya, ada improve-improve nih. Main aman deh. Ya, dia main aman, nyanyinya nggak diimprove-improve sama dia, jadi kedengarannya flat-flat aja. Asik, paling bagian ini aja dia kerasa powernya. Pas gitarnya yang terlalu kayak gini, musiknya ada yang bagian yang kosong kedengaran. Kalau ditambah dengan string atau piano atau gitar satu lagi lebih enak gitu. Kurang tebal ini musiknya. Oke, lagunya ini agak panjang ya kalau menurut aku ya. Mungkin karena temponya lambat jadi lagunya menjadi panjang ya. Tapi lagunya asik kok, lagunya asik, enak juga ini kalau didengar pas lagi sedih, pas lagi galau, pas lagi malam-malam sendirian gitu, enak dengar lagu ini ya. Dan AC juga lumayan masuk di dalam musik ini ya, di dalam lagu ini suaranya itu memang cocok dengan lagu-lagunya seperti ini ya, mendayu-dayu slow-slow. Tapi agak flat kalau menurut aku AC bernyanyinya karena kurang improvisasi. Mungkin dia bermain aman aja nyanyi. Nyanyinya aman-aman aja ya, di sini nggak main improve-improve, hanya beberapa bagian tadi, hanya beberapa part dia baru kerasa powernya pas dia teriak tadi ya. Dan untuk musiknya sendiri kayaknya aku pernah bilang di reaction aku untuk Crystal sebelumnya itu, kalau musiknya ini agak kurang tebal ya, harusnya dikasih additional player lagi satu, mungkin dia bermain piano atau bermain string atau bermain gitar satu lagi ya, jadi pas lead gitarnya itu main jadi nggak terdengar kosong, itu ada bagian yang kosong, musiknya agak kurang tebal ya. Kalau ditambah satu additional mungkin lebih enak ya, mungkin lebih tebal musiknya ini. Tapi untuk overall keren lah, untuk AC ini ya lumayan masuk lah dengan Crystal ya. Dan musiknya juga asik, lagunya juga asik, jadi ya keren lah untuk perform ini ya. Ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love, and stay tuned Indonesia. Ciao.